ada nih. Nah ini permen khas Amuntai guys. Ini langsung ke itu, kemenat lagi darah li. Kerudung Pian tuh kayaknya perlu dibetulkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terakhir aja. Ini Umi yang ngantar. Duh. Itu kue apa namanya? Kue apa yuk? Mbak apa yuk itu judulnya kayak apa? Jadi tampilin apa yuk tabungan? Oke guys, kita udah sampai di hulu Sungai Utara Amuntai. Nah ini kita mampir ke Candi Agung yang ada di Amuntai. Ini suasananya seperti ini, ternyata pintu masuknya berubah. Asalnya di situ guys, ternyata pindah ke sini. Nanti kita masuk ke dalamnya. Wah. Nah guys, ini pintu masuk ke sini. Kalau dulu di sana, sekarang di sini. Di sini ada jual apa ini? Oh, permen. Permen batu. Nah, ini permen khas Amuntai, guys. Ini langsung ke itu, kemenat lagi darah, li. Lagi darah itu nantang Amuntai. Suasananya ternyata seperti ini. Di sini aku nggak pernah, guys. Tuh, di sini banyak pohon-pohon, pohon bambu. Terus ada tempat nongkrong di sana loh. Oke, guys, kita jalan. Ini aku lama banget nggak kesini, berapa tahun ya? Semenjak COVID aku nggak ke Amuntai, guys. Nah, buat kalian warga Kota Amuntai atau yang sering di sini atau kerja di sini, komen di bawah. Di sini tuh banyak pohonnya rindang, guys. Nih. Ini pohon kayak beringin gitu. Nah, itu ada museum. Ini museum. Ini pintu masuk ke sini. Tempatnya kayak gini, guys. Nah, itu candinya di sana. Ini rumah panggung khas Kalimantan, khas Banjar. Oke, kita lihat sini aja, guys. Kerudung Pian tuh kayaknya perlu dibetulkan. Ini namanya katanya pertapaan. Terus kalau ini situs Candi Agung. Nah, kita maunya ke sana dulu.
sebelah sana. Situs Candi Agung. Tempatnya kayak gini, guys. Tuh. Situ ada sungainya. Situ ada sumur Junjung Bui. Nih, pertapaan Pangeran Suryanata. Begitu ceritanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asa kagedangan asa lihat tat mo kapian. Belum nih. Mana nya bentar deh. Itu kan. Nah, kita nanti maling sini. Ini tuh situs zaman dulu kala ya. Waktu kerajaan. Tuh di sini. Nah, habis itu guys, kita berdoa di situ, guys. Itu ceritanya begitu ya. Nah, jadi ini tuh adalah situs candi zaman dulu. Itu kayak kerajaan dulu, kayak banjir gitu ya, guys. Jadi ini adalah salah satu ritualnya gitu. Nah, buat kalian yang menganggap nanti gimana-gimana, kan silahkan aja komen kalian ya, guys. Tapi biasanya kalau orang keturunan daripada di sini, biasanya harus ke sini satu kali mandi gitu, biar dia itu nggak kenapa-kenapa gitu, guys. Gitu ya. Nah, kalau yang di sininya itu ada kayak air gitu ya. Ini kayak zaman dulu banget di sini. Ini kayak bekasnya gitu, guys. Ini kayak masih alami gitu tuh, dan atapnya tuh ini pakai kayu ulin ya. Nanti kita ke berdoa di situ. Nanti buat yang keturunan di sini, yang masih keturunan di sini, biasanya itu dimandikan di situ gitu, biar itu dia nggak gatal atau gimana-gimana, nggak sakit gitu ya di situ. Habis itu ini penjaga candinya dengan ibu siapa? Ibu Arbainah. Nah, ini Ibu Arbainah. Kalau kesini cari Ibu Arbainah. Ini ada kopi kita buat selamatan ya, guys. Tuh di sini. Habis itu nanti kalau kalian ke situ bisa. Tuh di sana. Kita lagi duduk mau berdoa. Di situ ada juga tempat doanya, dan di sana itu adalah sungai-sungai kecil, guys. Berapa tahun ya sejak COVID ya? Berapa tahun? Kemarin terus COVID nih. Ini mandi Jamila. Ini namanya bapapai. Ceritanya ini pakai bunga gitu, guys. Tuh, papai biar selamatan gitu ya, guys. Tuh. Supaya bisa merasa.
Terakhir aja. Mau minta di kamera dia. Nah, kok kan papa lagi di sana. Mendongeng cewek-cewek ya. Ketawanya. Jatuh dulu lah. Tempat nongkrong. Karena bapak nih mandi gue, saya mandi sama belakang. Nah guys, kalau mau kesini hari biasa buka jam hari biasa dari pagi 8:30 sampai sore 4:30. 4:30 kalau Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu dan Minggu itu hari libur kan banyak pengunjung yang jauh-jauh. Jadi pulangnya bisa 5:30. Nah 5:30. Jadi kalau di hari Sabtu dan Minggu itu ada lebihnya waktunya guys, begitu ya. Nah ini sungainya tuh. Jadi ini buat mandi guys, air sungai ini guys. Tapi di situ nanti mandinya. Ini kayak gini. Memang ada orangnya. Ini tempat mandinya dan berdoa lagi situ. Selamatan. Nih tempat Ibu Jamilah namanya di sini. Berdoa buat mandi gitu ya. Ini ada kayak cendera mata gitu. Ini kayaknya bisa beli ini guys. Cantik tuh. Oh. Oke, kita udah selesai mandinya dan kita mau menuju Kelambu. Nah, Kelambu itu yang ada di museum tadi, guys. Begitu. Dan ini suasananya seperti ini. Tuh. Ini kalau pagi-pagi enak kesini guys, tapi kalau sore panas, gerah. Guys, kita mau ke museum itu. Tidak ada tempat tidur untuk raja. Tapi biasanya tempat tidur di situ guys, tiduran di situ ceritanya. Buat kayak apa ya? Menghormatin kayak keturunannya gitu. Ini rumah bubungan, namanya rumah bubungan Banjar. Jadi kayak adat Melayu gitu, dengan ciri khasnya tiangnya itu sama bubungannya itu yang di atapnya itu guys. Nah kita masuk ke sini, tempatnya seperti ini. Ini aku akan lihatin nanti beberapa peninggalan zaman dulu begitu. Museum Situs Candi Agung. Jadi di sini ada kayak batu, terus kendi-kendi gitu zaman dulu. Nih, ini ada gamelan. Tuh, peninggalan zaman dulu. Ini gambar-gambarnya sebelum dan sesudah. Jadi gitu ya.
ini kayak batu-batu artefak gitu. Tuh, ini kayak muda kapal naga ya. Udah begitu. Ini gambarnya. Nah, ini kelambunya. Terus ini juga peninggalannya tuh, guys. Boleh. Nih guys, tuh. Ini ada kayak zaman-zaman dulu gitu. Nah, ini rumahnya. Nah, penggambaran si Putri Junjung Bu itu seperti ini ceritanya. Cuma ini bukan foto sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah kelambunya. Kelambunya ini bisa buat tiduran gitu untuk yang keturunan masih kerajaan ya. Jadi buat kayak menghilangkan penyakit atau gimana tuh. Jadi berbaring di sini ceritanya begitu. Ini kayak kuning gitu, guys. Ini ada bundo lagi tiduran tuh. Nanti kegantian di sini ya. Ini ciri khasnya zaman dulu yang pakai ini. Nih. Pakai ini warna kuning. Terus ini juga ciri khas Banjar. Nih, kayak bantal-bantal gitu. Kuning jatuhnya. Saya mencoba untuk tidur. Gimana rasanya nanti? Tidur di situ kayak berasa naik kapal, guys. Oke, guys, kita udah selesai ke candinya dan kita mau ke tempat berikutnya, ke tempat Mini Angunta yang ada di pasarnya. Kita mampir situ. Aku nginep juga di situ, maksud aku, guys. Ini aku bawa air, lumayan berat. Kita udah selesai. Sumpah ya, hari ini Angunta panas banget. Mana ini Om Adinya? Tidur kan? Cari Om Adi di mana? Kamu tuh gimana? Kalau pagi itu setelah kesitu gimana? Ada perubahan nggak? Om Wilson kecapean tuh jalan. Oh, bawa nih kan? Kena dulu. Mana? Bunda. Hei. Ini kan dari ada mau tas lagi. Nah, jembatannya ini, guys. Tuh rumahnya di sana. Tuh yang loteng itu. Tuh lagi parkir mobil. Ini bawaan aku. Noh. Aku jalan sini nanti goyang-goyang, guys. Nah, jembatannya ini tuh penghubung antara ke pasar, guys. Jadi tinggal nyebrang. Di seberang sana itu pasar. Jadi rumahnya ini itu dekat dengan pasar. Nah, itu masjid. Nah, guys, itu udah sampai dekat pasar ya. Ini masjid. Nah, ini tukang antar tadi. Si Umi pakai kendaraan ini. Hai guys, lama tidak ketemu, guys. Ini jualan, guys. Ini jualan spray. Ada karpet. Hai Syah. Hai. Jadi nanti aku akan ke pasar ya, besok-besok atau hari ini. Tapi ini nggak ada kayaknya orang jual kue di situ. Oh, ada ternyata. Di ujung situ ada orang jual kue. Ternyata di sini juga ada orang jual makanan. Hai. Ada dulu. Hai. Kita udah sampai, guys. Disuguhi dengan teh yang panas. Ada kue tuh. Yang satu kecapean. Ini pinggir sungai, guys, rumahnya. Tuh, daripada repot sono. Ini Umi yang ngantar. Duh.
Itu kue apa namanya? Kue apa yuk? Bapak yuk tuh judulnya kayak jadi tampilin apa yuk tabungan? Apa yuk aja hatinya? Orang udah minta kuliah langsung aja. Iya. Ini di luar guys. Mana si bocil-bocil tadi? Tadi ada bocil-bocil di sini. Nah guys, ini rumahnya kayak gini. Hai. Jadi ini guys di dapurnya tuh. Nah kalau di luar ini tuh ada jamban, ada jamban sama sungai di sampingnya mesti. Nah itu dapurnya. Ini kuenya enak guys. Kuenya warna hijau tuh, ini ada putihnya di bawah, guys. Ah sini sini, ini. Terus kayak yang ini coklat tuh, ini ada putihnya, pasti gula merahnya. Apa pamdang? Ini sudah ya, ini sudah kok. Lebihan. Tawon tadi orang amat diam, mana punya mana dia. Makannya berapa nih ya? Makan nggak? Berapa? Ada manusia sendiri ada aneh, sedang ini. Ada lagi. Oke guys, kita makan siang. Ini ada ikan saluang, ada ikan baung namanya, dipepes. Terus kita ada ikan kayak direbus gitu guys. Nah ini kita makanan guys, guys. Minumnya ada teh, ada air putih. Ini sambal apa ya? Begitulah. Sambal aja. Mari kita makan. Oke guys, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya bersama rombongan ini. Hai guys. Hai. Acil nah, Acil Enor. Acil Enor ya. Acil Enor mau kujuk-kujuk. Ini di samping itu ada masjid. Di sini jualan karpet tuh. Ini pasarnya jual ikan pagi dan sore. Wah, mantap. Nah. Mantap. Tuh warungnya di sini. Nah, yang masakan tuh. Nih, sini warungnya. Oke, kita naik jembatan ini. Ampe? Di atas tuh ampe? Ampe, ini tuh kayak ada benaik kayak gitu. Apam tuh ada situ tadi tuh ya. Aku ganti baju guys bersama Aci Eno. Goyang. Goyang guys. Ini kita naik jembatan goyang. Oh kata mama. Kata kawan lo. No. Pusing. Nyakin sudah. Ya halo. Nggak kuat apa-apa. Oke, kita nunggu mobil. Kurang misan. Oh, ada yang ketakutan naik jembatan. Oke guys, ini aku udah mau tidur. Dan tadi itu aku gak sempat videoin, aku ada ke suatu tempat gitu guys. Dan aku gak videoin ya karena aku capek banget tadi. Dan ini aku udah mau tidur. Ini bundo di sebelahku. Ini aku tidur kamarnya, agak gelap guys. Dan thank you banget buat kalian yang nonton video ini hari ini. Nantikan video selanjutnya aku ke Amuntai, ke tempat-tempat yang unik gitu ya di day 2 nanti guys. Dan buat kalian yang tinggal di Amuntai, tolong di komen di bawah guys. Thank you udah nonton videonya dan kita ketemu lagi di video hari selanjutnya guys ya. See you again.